Kita mau sambil kerja, sambil jalan, sambil mobilan ya meditasi. Ketika tidak ada pelaku yang perang. Oke, artinya adalah pelaku yang perang adalah perlu disadari. Ketika kita mendekati meditasi dari permusuhan dengan pikiran dan emosi kita, ya meditasi akan jadi medan peperangan. Dan kemudian kalian akan menemui apa itu neraka. Momen pencerahan adalah ketika kita bisa stay di dalam kekosongan, bahkan ketika pikiran rame. Yang buruk adalah ketika kita mengira diri kita adalah keinginan itu. Oke, jadi yang membuat penderitaan adalah ketika kita teridentifikasi dengan keinginan. Oke. Keinginan tuh nggak baik buruk. Kalau kita atensi ke keinginan ya pasti kejadian. Asal atensinya selaras sama identitas kita. Selaras sama identitas. Kalau misal identitasnya kita merasa tidak layak, merasa kurang, keinginannya kaya, atensinya ke kaya, pasti balik arah ke miskin. Baik, Mas Riko Hutama. Siap. Gini, Mas Riko, langsung aja. Kemarin itu ada subscriber gitu ya, curhat ke saya gitu. Dia itu udah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial gitu. Habis lah, Mas, kalau sekitar 100-an juta gitu. Untuk terbang ke sana kemari gitu, untuk mencari guru spiritual. Dan terakhir itu, dia masih belum ketemu apa yang sebenarnya dia cari gitu. Yang dicari ibu sebenarnya apa gitu. Ya aku pengen menemukan benar-benar kedamaian yang tak terhingga. Terus kemudian rezeki dan seterusnya. Itu normal lah ya. Ini aku tinggal sisa gelang sih Mas Hendra gitu. Mau tak jual untuk ikut letting innya Mas Riko gitu. Di mana? Di Semarang tanggal 25 Agustus gitu. Nah, saya pengen minta tolong ke Mas Riko gitu untuk diberikan pesan kepada beliau, ibu ini yang nanti akan hadir tanggal 25 Agustus di Semarang itu, supaya kemudian dia benar-benar sudah finish gitu. Setelah ikut acara itu tidak bingung lagi ngabisin uang untuk keliling cari guru spiritual gitu. Apa yang bisa Mas Riko sampaikan kepada ibu ini, Mas? Silakan, Mas. Jadi gini, nah ibunya kan mau jual gelang kan. Gelangnya dijual, gak usah ikut letting in udah. Buat makan aja, buat seneng-seneng lah. Buat makan, buat seneng. Mending buat makan, buat seneng-seneng lah. Karena apa? Karena motifnya ibu ini adalah pencarian. Dan pencarian nggak akan pernah berhenti, kecuali identitas yang mencari disadari. Nah, kenapa kok sampai bisa beberapa orang kok sampai butuh guru spiritual, beberapa orang nggak, beberapa orang kok bisa apa namanya stay dengan dirinya sendiri, yakin dengan dirinya sendiri, beberapa orang kok butuh arahan dari orang lain yang dia anggap guru spiritual atau otoritas, why? Ya erat kayaknya kaitannya sama masa kecil. Ketika dia masa kecilnya terlalu banyak pengendalian diri, ketika beranjak dewasa, dia akan ingin untuk dikendalikan orang secara bawah sadar. Entah dia mencari sosok idola, entah dia mencari guru, guru spiritual, atau guru apapun lah. Dia akan ingin untuk, intinya dia tidak berani memutuskan apapun sendiri, dengan dirinya sendiri. Kemudian dia butuh orang lain untuk mengarahkan, figur otoritas lah. Dan kebanyakan di negara kita itu orang tua pasti memberikan aturan yang ketat ketika anaknya masih kecil. Dan itu akan menumbuhkan sosok identitas manusia yang butuh figur otoritas. Bahayanya di situ. Nah, kalau udah terlanjur nyemplung nih, sangat disarankan nggak usah ngapain. Jadi kan berarti kan dorongan utama si ibu, urgensinya ketika rasanya nggak nyaman, dia lari nyari guru. Betul dong?
atau dia nyari pelatihan lain, atau dia nyari kemana. Nah sekarang ketika dia bingung, ketika dia nggak tahu mau ngapain, ketika rasanya nggak enak, udah rebahan aja, nggak perlu ikut latihan bakat, nggak perlu nonton apapun. Biasanya orang ketika bingung rasanya nggak enak, dia nonton YouTube, ya kan, entah yang berbau spiritual, entah nonton letting in dan lain-lain atau apapun itulah. Jadi kalau kasusnya semacam udah memang pencariannya yang apa namanya, yang dominan, ya tak sarankan jangan ikut dulu. Kalau udah disadari yang mencari, ikut nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang semen ikut percuma, semen akan loncat ke figur otoritas yang baru. Oh. Karena di letting in nggak ada guru, semen pasti nggak betah. Ketika sampean tanya, aku harus ngapain mas? Ya terserah sampean, aku pasti jawabnya gitu. Atau ya disadari aja. Orang, beberapa orang yang ada figur otoritas pasti nggak betah. Dia akan mencari guru spiritual yang mengendalikan, yang ngasih arahan yang jelas. Oh kamu harus gini, gini, gini. Ketika dihadapkan pada satu pilihan, aku maju atau nggak? Gurunya mengarahkan kamu mundur lah. Nah kalau aku ditanya gitu, mas aku maju atau mundur? Ya disadari aja. Nanti akan muncul jawaban spontan dari dirinya sendiri. Dan itu akan menimbulkan tanggung jawab yang besar. Ketika identitas kita itu adalah identitas yang butuh figur otoritas. Makanya tak sarankan jangan ikut dulu. Disadari rasa nggak nyamannya ketika kita pingin ikut workshop, pingin mencari guru spiritual, dan lain-lain. Ketika itu sudah tersadari, sampean akan merasa lengkap. Kemudian terserah. Ketika merayakannya mau kongko bareng Mas Hendra atau ikut ratingin atau ikut apapun, terserah, bebas. Tapi kalau di posisi sekarang lebih baik jangan ikut apapun. Tetapi bagaimana kemudian ketika dari kecil itu kita sudah dapat program, kalau ingin melakukan sebuah perubahan itu harus melakukan sesuatu gitu. Harus ada action, harus ada tindakan gitu. Nah saran dari Mas Riko kan disuruh menyerah total, disuruh rebahan, gak usah ngapa-ngapain, sadari yang selama ini kemudian pengen cari dan lain sebagainya itu. Itu kan ada pertentangan juga gitu, bagaimana mengalahkan itu mas, membereskan hal itu. Jadi ketika itu ada pertentangan di kepala, kita sadar, oh ada pertentangan, ya udah dibiarin. Kalau kita terlibat dalam pertentangan, itu makin lama, kita makin berperang. Intinya jangan masuk ke dalam medan peperangan. Kita tetap stay di dalam diri kita, biarkan itu perang terserah. Nanti berhenti sendiri kalau memang mereka mau berhenti. Tanda-tandanya ketika kemudian, oh aku sudah tidak seperti data yang lama lagi, itu apa mas? Sampean akan tahu sendiri. Ketika data lama udah berangsur hilang, identitasnya udah geser, tiba-tiba tingkah laku sampean kayak seakan-akan baru. Oh, aku kok bukan yang dulu ya? Kayak pikiran-pikiran kita itu kayak beda sama pikiran kita yang seminggu lalu atau tahun lalu. Tapi kalau sekarang bisa dipastikan pikiran si ibu hari ini sama dengan kemarin, sama dengan minggu lalu, sama dengan tahun lalu, sama dengan 10 tahun lalu. Karena numpuk, pikirannya looping, karena pondasinya adalah identitas yang butuh kontrol. Ini juga mungkin bisa digeneralisir untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit dan tidak mampu berobat lagi gitu ya mas ya. Dan kasus seperti ibu tadi itu banyak banget saya jumpai Mas Riko. Paling tidak hari ini Mas Riko sudah mengirimkan pesan gitu kepada siapapun yang memiliki case yang sama dengan ibu tadi, ditipu guru spiritual lah dan seterusnya begitu. Nggak perlu ikut workshop dulu gitu, sadari dulu, bener-bener pasrah, menyerah total gitu ya Mas Riko. Iya. Yep. Dibiarin aja. Dibiarin aja. Rasa nggak enak. Rasain sepenuhnya. Dirasain sepenuhnya. Jangan menghindar. Jangan menghindar. Dan jangan dibuang keluar gitu ya. Oke. Nah, baik. Mudah-mudahan pesan itu tersampaikan kepada teman-teman yang tadi saya sampaikan, si ibu yang mau daftar letting in di Semarang tadi ya. Oke. Mas, aku sekarang pengen mendapatkan apa ya pandangan-pandangan Mas Riko tentang meditasi mas. Siddhartha kan mengatakan cintai dirimu lalu saksikan, ya kan. Nah sekarang kan kalau aku melihat gitu ya, memang
kebanyakan teman-teman yang lari ke spiritual gitu, itu untuk memecahkan masalah, gitu kan. Terus kemudian justru kalau bahasanya Mas Riko, meditasi malah menjadi ajang untuk ya kebencian, pelarian, gitu. Aku pengen Mas Riko meluruskan hal ini gitu, supaya meditasi justru tidak menjadikan kita mengalami neraka gitu, kira-kira gimana tuh Mas? Jadi gini, kalau menurut yang tak alami secara aktual, meditasi itu adalah ketika biasa hari-hari ini, ketika kita meditasi tapi nggak ada pelakunya. Oke? Okay? Nah, orang-orang biasanya bermeditasi tapi ada pelakunya. Pelakunya ini adalah ego atau identitas yang berusaha melenyapkan pikiran, melenyapkan emosi yang gak enak, melenyapkan pikiran yang rame. Akhirnya kita kan masuk ke dalam medan peperangan. Kita alih-alih meditasi kan aslinya relaksasi kan, kita santai. Nah, pertanyaan selanjutnya ketika orang tanya, gimana Mas caranya bersantai? Nah, itu kan konyol. Ya santai ya udah, nggak ngapa-ngapain. Kita jangan terlibat dengan pikiran dan perasaan kita, udah selesai. Tapi ketika kita bingung dengan cara bersantai, oh santai aku harus rebahan, oh santai aku harus duduk. Nah, itu kan berarti masuk ke dalam ritual. Tapi kalau kita sudah tidak terlibat dengan pikiran, tidak terlibat dengan perasaan, kita mau sambil kerja, sambil jalan, sambil mobilan, ya meditasi. Ketika tidak ada pelaku yang perang. Oke, artinya adalah pelaku yang perang adalah perlu disadari. Ketika kita mendekati meditasi dari permusuhan dengan pikiran dan emosi kita, ya meditasi akan jadi medan peperangan. Dan kemudian kalian akan menemui apa itu neraka. Jadi meditasi yang benar itu, kalau versinya Jawa itu Mas, kalau versinya Jawa kan kita benar-benar tidak berpikir apa-apa, kita mengalami sebuah kekosongan, kita masuk kepada sebuah ruang, keheningan, dan kita sadar penuh, kita lagi ada di mana, artinya kita tidak ke masa lalu, kita tidak ke masa depan, kita hadir ya saat ini, penuh kesadaran. Jadi sebenarnya ini relate banget dengan yang selama ini diajarkan oleh Mas Riko. Dalam aktivitas apa saja kita berusaha untuk stay di situ, maksudnya begitu ya. Betul. Itu esensi meditasi. Esensi meditasi adalah stay di kesadaran. Jika masih kemudian kita mengedepankan yang namanya keinginan, ingin mendapatkan petunjuk, ingin tubuh bisa bergetar-getar gitu ya, ingin ditemui Ibu Ratu Kidul, itu justru bukan meditasi, tetapi bisa kita simpulkan itu merupakan kebodohan meditasi di sepanjang sejarah gitu kira-kira ya. Jadi bisa disimpulkan gini, kenapa orang ingin bertemu Ibu Ratu Kidul? Why? Berarti kan ada rasa tidak lengkap dengan dirinya sendiri, tanpa pengalaman itu. Ya balik lagi ke identitas masa kecil. Identitas apa yang terbentuk ketika kita kecil mendapatkan didikan dari orang tua, lingkungan, dan sekitar. Beberapa orang ingin bertemu Ratu Kidul untuk menutup lubangnya. Beberapa orang ingin mengalami momen bertemu cahaya untuk menutup lubangnya. Tapi, intinya gini, pencerahan itu dalam arti orang-orang mayoritas adalah pencerahan itu adalah momen kosong. Tapi kosong itu hanya bisa sekejap. Ya kan? Nah, gimana caranya agar momen kosong ini selalu permanen? Itu yang disebut pencerahan oleh mayoritas, benar nggak? Okay. Which is nggak mungkin pikiran kita kosong seharian. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi momen pencerahan adalah ketika kita bisa stay di dalam kekosongan, bahkan ketika pikiran rame. Sama kayak gini, tak tanya. Ruang ini kan kosong, iya kan? Walaupun ada bed, ada kursi, ada kaca, ada tembok, ada AC. Kalau kita lihat secara mendalam kursi, kursi itu kalau kita mikroskop ke dalam, masuk itu hanya ada kekosongan. Berarti walaupun ada keramaian, esensinya adalah kosong. Rame adalah kosong. Makanya di Buddha, apa? Isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Sama. Karena isi adalah gerakan dari kekosongan yang sedang bergerak. Jadi nggak beda. Jadi berhentilah mencari keadaan pikiran yang kosong. Biarkan saja.
ketika kalian membiarkan, kalian akan mundur ke latar belakang dari pikiran kalian, dan kalian akan mengalami apa yang disebut orang-orang sebagai kesadaran. Kesadaran, tersaksikan, bukan objeknya menyaksikan. Tersaksikan, okay. Tanpa berusaha menyaksikan. Jadi tidak ada pelaku. Tidak ada pelaku. Mm-mm. Itu namanya penyaksian atau tersaksikan? Penyaksian dan tersaksikan sama. Penyaksian dan tersaksikan. Jadi bukan doing, tapi being. Being. Oh, jadi bukan. Ketika yang disaksikan dan yang menyaksikan itu kita mengalami sebagai satu kesatuan. Oke, okay. Kita jadi wadah, jadi latar, dan segala isinya. Iya. Oke. Okay. Betul. Nah, tadi Mas Riko sempat memberikan konfirmasi tentang Ibu Ratu Kidul gitu ya. Aku tuh ngobrol sama salah satu narasumber di dalam mobil gitu. Eh Pak, kalau menurut jenengan Ibu Ratu Kidul ada nggak sih gitu? Mas Hendra, mitologi itu bisa benar-benar terwujud gara-gara pikiran gitu. Bagaimana respon Mas Riko? Bener. Bener ya? Ketika banyak orang atensi ke situ ya terbentuk beneran. Oke. Dan itu berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Oke. Nah, Mas Riko. Ini kalau aku mencermati ya, teman-teman yang tadi malam di grup Letting In gitu ya. Itu kan, aduh, ada yang bilang juga, udah banyak lah perkembangannya, aku lihat dari dulu sampai sekarang itu udah pesat banget gitu lah ya. Jadi teman-teman sekaligus yang setelah ikut workshop nanti di Semarang, atau kita ada online juga ya Mas Joko ya? Online kita tanggal 19-20, kita Zoom 2 hari teman-teman. Mau online, mau offline, itu teman-teman nanti bisa masuk grup Letting In bersama Mas Riko dan tim. Dan itu benar-benar keren, rekomend banget. Tadi malam ada teman yang komentar, penderitaan bukan terletak pada objek, melainkan pada identifikasinya. Jadi komen-komen seperti ini yang berkelas itu udah mulai banyak sekarang di grup Letting In itu. Mereka merasa benar-benar terbantu ya dengan bimbingan Mas Riko di grup online itu. Jadi teman-teman nanti yang mau join Zoom 2 hari tanggal 19-20, nanti bisa masuk grup itu juga begitu teman-teman. Baik, aku tuh tadi sempat ngobrol sama Mas Joko, Mas Riko terkait dengan Mas, aku kok masih punya banyak keinginan gitu ya. Itu tuh gimana Mas Riko gitu? Banyak keinginan gimana? Masih punya banyak keinginan yang, oh aku pengen memanifestasi ini, aku pengen punya rumah di sini, punya rumah di sana juga, itu tuh gimana Mas Riko? Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya? Jadi tidak ada yang salah dan buruk dengan keinginan. Oke. Yang buruk adalah ketika kita mengira diri kita adalah keinginan itu. Oke? Jadi yang membuat penderitaan adalah ketika kita teridentifikasi dengan keinginan. Oke. Keinginan tuh enggak baik buruk. Kalau kita atensi ke keinginan ya pasti kejadian, asal atensinya selaras sama identitas kita. Selaras sama identitas. Kalau misal identitasnya kita merasa tidak layak, merasa kurang, keinginannya kaya, atensinya ke kaya, pasti balik arah ke miskin. Gak mungkin kita bisa fokus yang tidak selaras dengan identitas kita. Nah, kalau misalnya ada konsep begini bagaimana Mas Riko? Ketika kemudian Hendra punya sebuah keinginan yang pengen itu terwujud gitu ya. Terus kemudian misal aja gitu. Aku pengen punya rumah di Batu nilainya 3,5 gitu ya. Nah, aku merasa setiap hari, ya Allah, terima kasih udaranya Batu sejuk sekali. Aku benar-benar merasakan itu sudah terjadi saat ini gitu. Sudah benar-benar yakin, sudah saat ini aku rasakan gitu. Secara vibrasi, secara apapun perasaan itu udah benar-benar aku dapetin gitu. Nah, terus Mas Riko, tanpa kemudian menunggu itu terjadi apa enggak gitu. Yang penting aku udah bahagia aja gitu, udah bahagia, udah mau terjadi apa enggak gitu. Bukan, enggak penting lagi karena aku sudah merasakan bahagia itu, sudah sadar penuh gitu. Itu justru malah bikin cepat terjadi kah? Jadi ketika rasanya enak, kita ada asumsi seperti Mas Hendra tadi, dan rasanya responnya enak, berarti kan antara identitas sama keinginannya selaras. Nggak bertolak belakang. Tapi ketika sampean berasumsi aku pingin rumah di Batu tapi rasanya nggak enak, berarti ada identitas yang tidak selaras dengan keinginan. Artinya bahwa ketika kita masih pengen, itu kondisinya masih tegang, tapi ketika kita sudah
sudah benar-benar terjadi, merasa terjadi, itu kita sudah relax dan itu akan mudah terjadi, begitu ya Mas Diko ya? Oke, oke. Ini kalau apa tuh namanya misal gitu ya. Kalau Mas Joko kan keinginannya banyak gitu ya. Pengen beli mobil ini, mobil itu, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tuh gimana Mas Riko? Biar teknik dari Mas Riko bagaimana gitu. Supaya kemudian terwujud gitu. Ada nggak? Bisa disiasati nggak kira-kira gitu? Istrinya harus ngeiyain. Okay. Karena dia yang? Karena dia yang. Istrinya yin. Makanya kendala orang yin kebanyakan adalah ketidaklayakan. Ada beberapa hal yang dia tidak iyakan. Dan itu akan sangat susah terjadi. Coba di anulah, di tracking Mas Hendra. Kan Mas Hendranya yang istrinya pasti yin kan? Iya. Yeah. Hal yang tidak diiyakan, diiyakan istrinya, coba ditelusur. Kejadian nggak? Oh. Enggak kan? Iya. Yang diiyakan itu gampang kejadian. Oh iya. Nah, ya itu. Iya, Mas Riko. Makanya hubungan suami istri itu harus terjaga secara konstan, butuh maintenance. Karena ketika salah satu pihak ada pendamaian dan itu tidak terselesaikan, itu manifestasi antara yin yang itu akan goyah. Akhirnya aku bisa ngambil sebuah konklusi begini Mas Riko. Oh, ternyata ini yang menyebabkan banyak orang ikut pelatihan dengan harga mahal. 1, 2, 3 orang manifestasinya bisa sangat cepat terjadi gitu. Tapi banyak yang nggak bisa mewujudkan bahwa ternyata karena cara itu kadang nggak pas dengan karakter dan kondisi orangnya, gitu kan kira-kira? Bisa. Tapi yang lebih berpengaruh adalah identitasnya nggak sinkron sama keinginannya. Identitasnya sinkron. Tidak sinkron sama keinginannya. Jadi perlu disinkronkan. Kita perlu membubarkan identitas A diganti agar sinkron. Kalau sinkron ya pasti kejadian. Sinkron apalagi sinkron juga sama pasangannya ya pasti cepat. Makanya ketika udah suami istri dan ini integrasinya bagus, tiba-tiba melesat tajam. Entah itu rezeki, entah itu kebahagiaan dan lain-lain. Makanya ketika sudah berumah tangga, yang paling penting adalah maintenance hubungan cintanya, romansanya. Karena itu akan mempengaruhi hampir segala segi. Karena interaksi pertama kita sama istri, ya kan, sama pasangan lah. Kemudian interaksi dengan pasangan itu akan bercabang ke hampir keseluruhan interaksi. Kalau interaksi kita dengan pasangan jelek, interaksi kita sama orang lain juga jelek.